selaku presiden, saya lihat apa yang sedang berlaku ini mungkin sesuatu perlu dilakukan lah oleh pihak pengurusan untuk melihat kembali pasukan. Utamanya kita dah memasuki nak sampai ke penghujung pusingan yang pertama ni. Sebab pusingan ni memang penting sebelum kita nak menghadapi pusingan yang kedua. Apapun tindakan drastik perlu dilakukan. Dan kita di peringkat Papua memerhatikan dan juga melihat perkembangan ini secara serius. Walaupun saya mungkin jarang melihat perlawanan, tapi segi laporan dan juga pemantauan akan dibuat oleh adik-adik majlis yang memberi laporan saya terus dan akan dibentangkan dalam surat-surat pengurusan. Dalam surat pengurusan yang dipengurusikan oleh Naib Presiden 1, Cikgu Zainal, Ibu Herudin, banyak perkara yang mereka bincangkan yang boleh sampaikan kepada saya. Cuma cadangan-cadangan yang melibatkan pemain ataupun pengembalian pemain baru dan sebagainya, memang saya serahkan mandat ni kepada pihak pengurusan untuk mencari pemain yang dirasakan lebih sesuai untuk diisi dalam musim perpindahan dibuka lah pada awal April nanti. Apapun saya serahkan kepada pihak jurulatih dan pengurusan. Cuma yang mungkin yang menjadi keresahan di kalangan peminat hari ini adalah segi prestasi pasukan yang agak tidak konsisten sejak akhir-akhir ini. Mungkin dari segi teknikal dan sebagainya telah dapat dihidu ataupun dibaca oleh pasukan-pasukan lain. Dan kali ini saya rasa amat serius. Baru ini pun dalam perlawanan selepas perlawanan Kelantan, dengan Kelantan saya dimaklumkan oleh uruh pasukan tentang situasi tersebut yang menjadi persoalan di kalangan peminat-peminat dari segi taktikal dan juga kesesuaian pemain-pemain yang diturunkan. Apapun memanglah kita telah pun memberi syarat kepada ketujuh latih dan beliau tahu risiko, beliau tahu tentang keadaan tersebut. Dan saya rasa belumlah sampai peringkat yang dikatakan kita boleh panik lagi lah dengan keadaan ini. Apapun pihak ketua jurulatih perlu melakukan sesuatu untuk melihat pemain-pemain yang ada dalam senarai pemain dapat diguna pakai sepenuhnya lah. Dan saya rasa tidak salah untuk mencuba gandingan-gandingan yang lain juga untuk ditampilkan. Kalau gandingan-gandingan yang sedia ada mungkin telah dapat dibaca corak permainan dan sebagainya. Dan begitu juga dengan keadaan pemain-pemain presiden. Kalau dirasakan perlu diambil untuk memperkuat pasukan, saya kata tidak ada masalah pihak pengurusan presiden untuk melepaskan pemain-pemain mereka. Okey, kita balik pada Liga Super. Kita melihatkan pemain ikut kita yang kedua tu, Lazar Pogu itu ada yang pro and kontra kan, dapat orang. Apa yang ura-ura Papua untuk menggantikan dia? Atau dan sebenarnya dia sendiri pun tahu situasi dia. Pihak pengurusan pun dah memberi notis. Bukan notis menggantikan dia, notis keadaan prestasi dia. Sebab kita mengambil dia untuk menjaringkan gol. Ambil dia atas posisi penjaring gol, striker. Dan peringatan dan juga amaran telah diberikan. Cuma dari segi berpasukan, saya rasa kita tak boleh menafikan sumbangan yang dia berikan berdasarkan statistik individu sumbangan pemain. Daripada keseluruhan game yang beliau bermain, hampir keseluruhan permainan beliau berada dalam posisi yang tertinggi dalam memberi sumbangan dari segi set piece dan sebagainya kepada pemain-pemain lain, termasuklah membantu pemain-pemain lain menjaringkan gol. Okay. Jadi hari ini dah timbul ada pula pihak-pihak yang sayang pula. Dulu mungkinlah tak kenal maka tak cinta kan, tapi kita bila kita nampak sumbangan dia kan, nampak sumbangan, tapi bila dia tak menjaringkan gol, dia menjadi persoalan juga kan. Tapi dari segi apabila beliau turun, kita akan nampak bagaimana dia merubah corak permainan
dengan hantaran dan juga set piece yang dia buat. Jadi dalam keadaan sebegitu, saya rasa saya serahkan kepada pengurusan. Kalau masih berkeyakinan untuk meneruskan permintaan beliau ataupun dengan kehadiran beberapa pemain yang dalam proses penilaian ini sesuai untuk menggantikan, tidak, kita akan ikutlah apa yang disetujui oleh panel ataupun pihak kejuruteraan bola sepak. Jadi saya tak mahu mereka terikat dengan arahan kita dan akhirnya boleh merosakkan perancangan pengurusan dan tujuh latih. Sebab mereka dah ada target yang kita beri. Jadi mereka kena mengikut target yang telah pun dipersetujui bersama untuk musim kali ini. Jadi risiko tu perlu sama-sama ambil lah. Begitu juga dengan pemain lokal lah. Pemain lokal tidak terkecuali lah. Dan saya rasa pemain ini bukan sahaja melibatkan pemain import, tapi peringatan ini juga untuk semua pemain lah. Sebab permainan ini adalah permainan berpasukan, dan sudah tentu bagi pihak Papua itu sentiasa ingin memperbaiki pasukan. Dan proses kebiasaan memperbaiki pasukan ini adalah mencari pemain-pemain yang lebih baik. Itu adalah proses yang biasa. Jadi mana-mana pemain yang tidak menepati ataupun dari segi prestasinya tidak banyak menyumbang, mereka pun faham, kan? Walaupun kontraknya ada dan sebagainya, itu bukan faktor yang menyebabkan mereka akan terus kekal dalam pasukan. Kontrak boleh ditamatkan bila-bila masa, apabila pengurusan merasakan mereka tidak lagi dapat memberi perkhidmatan kepada pasukan.